Sebutan makanan yang menggunakan santan. Soto. Belum, belum selesai pertanyaan lo jawab. Yang berasal dari Padang. Sebutkan teman yang pernah pinjam 100. 5, 4, 3. Kalau harus mesti kudu naik kereta berdarah dalam kehidupan nyata, siapa yang akan lo ajak? 5, 4, 3. Pacar. Biar romantis, hidup dan mati bersama. Ya kalau matinya bersama lebih duluan gimana? Sebutkan burung yang tidak bisa terbang. 5, 4. Merak, bener gak? Betul. Merak bisa cuman pindah-pindah gitu, tapi gak bisa yang ini jauh. Nah, terus kalau misalnya zaman dulu yang buat surat-surat itu? Merpati! Merpati itu merak sama merpati beda! Dara! Merak sama merpati beda! Sebutkan saudaranya Mario Bros. Mario Jela. Selanjutnya, berikan ekspresi ketakutan. Kalau ketakutan sama pinjol gimana? Bukan sama setan. Setiap pemain harus membocorkan scene yang paling spoiler dengan mulut terbuka. Kayak misalnya gini ceritain kayak Sekarang kita akan masuk ke games. Ini adalah games yang melatih ketangkasan dan juga pola pikir. Wow, agak berat ya, Shay. Enggak. Gamesnya adalah ini... sebentar, aku baca dulu. Ini ya. Aduh, nah ke sini. Oke. Pertanyaannya adalah gamesnya naon sih, Kak? Cicing helanya. Sebentar ya. Nih. Oke. 1, 2, 3. Gamesnya adalah nggak ada nama. Nah, ini adalahnya... ini gamesnya adalah... Jace, jawab cepat. Bisa jawab. Jangan lu ngabrin gue. Harus parah mikir lagi kan ya. Iya, keriting dari sononya ini. Ya kan? Kita namanya games-nya adalah Japat. Jawab cepat. Soalnya kalau wafat serem ya, Shay. Jawab. Coy, wafat ya kan, takut ini jawab. Japat ya, bagus. Pertanyaan pertama. Kalau susah aku bacain mereka. Gimik terus. Pertanyaan pertama. Yang berapa harga tiket komuter lain? Kemana dulu? Ada lu ini kan, lu pikir ini lagi interview, kemana tanya jawab apa gimana? Jawab cepat, bukan interview, bukan customer service sayangku. Satu talent, satu pertanyaan, satu nggak bisa langsung ganti pertanyaan baru. Iya, maksud gua gitu tadi, kenapa harus 1, 2, 3 gitu? Biar berhitung. Kirain satu jawab komuter lain itu. Lucu nih gambarnya nih. Enggak, habis itu. Makanya kok jadi 1, 2, 3, enggak kan? Ini giliran doang. Ini baru kali ini loh host jadi ini ya. Iya kan? Zara ini bagus, viral. Emang gitu kan? Emang gitu saya di sini. Makanya gue usul Rizal Mantovani suruh sutradarain di sini. Konsepnya. Baiklah, Zara, sebutkan makanan yang menggunakan santan. Daya jawab, yuk lanjut. Oke, apa? Apaan? Santan, lu bisa pandan. Santan. Tapi tak mikir, tiba-tiba begitu kan kedua. Kan itu esensinya. 5 detik ya, 5 detik. Oke. Ulang. Kok gue gak dapet 5 detik? Sebutan makanan yang menggunakan santan. Soto. Belum selesai pertanyaan lu jawab. Yang berasal dari Padang. 3, 2, 1. Baby terbang itu baru dance ya, seru. Oke. Bagaimana bunyi kuntilanak? 5, 4, 3. Emang gitu. Kita tanya ini dia jawabannya ada di sini. Gak ada sayang, tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya. Benar apa salah kalau pocong tidak melompat melainkan melayang? 5, 4. Bener nggak? Salah nggak?
Benar. Benar. Dia melompat, melainkan melayang. Okay. Salah dong, kan yes. Dia melompat. Emang pocong bisa melayang? Oke, ini nggak ada klarifikasi. Selanjutnya Zara, sebutkan teman yang pernah pinjam 100. 5, 4, 3. Lu bayar dulu nggak enak. Honor udah cair, say. Bayar lu cepet dong. Gak pernah sih, aku sih yang pinjam. Oh kamu cepet ya? Itu klarifikasi. Nih, gue tanya highlightnya nanti. Zara Leola suka pinjam 100. Tapi kan aku. Yeah. Aku iya benar gitu. Cepat. Oke, baik. Selanjutnya, kalau harus mesti kudu naik kereta berdarah dalam kehidupan nyata, siapa yang akan lo ajak? 5, 4, 3, 2. Pacar. Ih, lu bersama. Biar romantis hidup dan mati bersama. Ya kalau matinya bersama, ini duluan gimana? Saya. Gak romantis jatuhnya, say. Apa hobi tuyul? Apa hobi tuyul? Kencing. Kencing? Ya bisa sih, tepuk tangan kita. Jodiak apa yang logonya anak kembar? 5, 4, anak kembar. 3, 2, 1. Dia bukan anak zodiak Feng Shui, say. Salah pertanyaannya. Aku tuh lebih masuk kayak ini tuh bagusnya taruh di sini. Ya Feng Shui bener. Feng Shui. Sio Sio. Iya oke. Wow. Capek. Mobil Sio ya, Honda Sio. Sio. Oke. Itu katanya. Eh boleh enggak berantem, ini lagi pertanyaan banyak loh. Iya. Enggak, tuyul biasa calis tuh, baca tuh. Karena masih kecil ya. Aduh. Tuyul biasa ngajar kumon, say. Oke, lanjut ya kan. Nih, apa nama kereta cepat ke Bandung? Oh iya lu. Bus. Hah? Bus. Benar. Kalau ke Surabaya? Wes. Benar, lucu. Yes. Ya kan? Oke. Okay. Selanjutnya apa? Wis. Wis lah. Wis. Ini terakhir. Gua mau panjangin, dia panjangin sendiri. Lucu nih hostnya ya. Sebutkan film horor favorit kamu. Insidious. Betul. Bener ya? Ya kan harapannya itu ngomong-ngomong kereta berdarah gitu loh. Oh ya ampun, aku bangga banget. Ulang, Riwan. Oke. Gue yang diatur. Oke, gak masalah. Oke, gak masalah. Sebutkan film horor favorit kamu. Kereta Berdarah. Udah nonton nih? Gila. Ada nggak sih efek itu? Oke selanjutnya, sebutkan burung yang tidak bisa terbang. 5, 4. Merak, bener nggak? Betul. Lu kadang pinter, nggak ada jawabannya di sini. Lu harus pinter loh. Bener merak ya? Merak betul. Bener. Merak bisa cuma pindah-pindah gitu, tapi nggak bisa yang ini jauh. Nah terus kalau misalnya zaman dulu yang buat surat-surat itu? Merpati. Merpati itu merak sama merpati beda. Zara, merak sama merpati beda. Astaga, tapi ini jangan bertengkar, kita panggil merak. Oke. Selanjutnya apa nama hantu yang berbadan hitam dan belang-belang? Tinggal lo. Ada nggak? Nggak cuma hitam doang sih, nggak belang-belang. Hitam. Pituyuh. Hitam apa? Genderuwo. Ya ini Mickey Mouse. Iya Zara, iya. Iya, udah pitonya. Iya, kan ini bebas aja, nggak apa-apa jawabannya. Benar, 100. Selanjutnya, majas hiperbola adalah. Gimana? Oke, betul. Benar. Kalau majas ini literasi. Aduh. Nggak tahu kan? Sama. Selanjutnya, kenapa kain kafan warnanya putih? Karena kalau warnanya hijau, dia apa? Bungkus lempar. Nah, benar.
benar. Selanjutnya, siapa sosok yang ada di uang 100.000? 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Oke, cut. Oke, gua juga enggak tahu. Selanjutnya, pertanyaannya adalah sebutkan buah yang mengandung vitamin C. Jeruk. Betul. Sebutkan buah vitamin D. Vitamin E. Semua anjir itu mana ya? Oke. Sebutkan saudaranya Mario Bros. Mario Jola. Mario Teguh. Biar semangat. Siapa? Ayo. Saudaranya Mario Bros. 5, 4, 3, 2, 1. Sebutkan nama pacar pertama kamu. 5, 4, 3, 2, 1. Cepetan. Aduh. Wahidin, tepuk tangan. Yes. Sekarang lagi sebel sama siapa? 5. Cepet banget. Enteng banget dari hati. Enggak, bukan ke kamu, Gira. Oh, ke gue. Enggak ngerasa. Selanjutnya, berikan ekspresi ketakutan. Kalau ketakutan sama pinjol gimana? Sama setan. Iya, maaf. Oke, ini Zara pasti ini pasti kamu bisa banget. Peragakan tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Dua kali. Kan tergantung. Itu masih pramuk. Enggak ada. Lu kebayangkan gua syuting pressure di sini. Sebutkan menu makanan dari Itali. 5. Pizza. Oh. Pasta. Macaroni. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu gue. Yang ya, udah selesai. Lagi dong. Ada game kedua. Oh iya. Bentar. Oh iya benar ini. Oke. Biar seru gitu Zar ya kan. Tepuk tangan dulu sekali lagi dong. Lu heboh pengen game sampai 10. Gimana ceritanya? Oke, games yang ke selanjutnya. Nah, ini apa? Tanya juga dong. Beri waktu untuk lambat. Beri dulu aja. Lambat. Mau dibantuin nggak? Iya, udah aja. Biar lucu. Lu udah mulu lah. Gak ada senyum-senyum, ketawa, ke efek apa. Oke. Iya, gini ya. Ini segmen kelima ini adalah tadi kan pertanyaannya secara umum, bak RPUL ya kan, bak semua pertanyaan-pertanyaan umum. Sekarang kita balik lagi ke kereta berdarah. Jadi setiap pemain harus membocorkan scene yang paling spoiler dengan mulut terbuka. Ayo lah, gitu bisa ya. Kayak misalnya gini ceritain kayak. Amin, anjir gue disumpahin. Hey, ini aset gue ya. Oke, silakan dari mulai siapa dulu? Zara, selanjutnya silakan. Kamu silakan promoin aja ya filmnya kapan, tapi dengan mulut yang kayak tadi. Ini aku
pulang dari sini pasti tanya sama malu malu masing-masing mau makan apa? Ahoeng. Mi hoeng. Tepuk tangan dulu bong buat host. Bintang tamu ya kan gila-gila tepuk tangan deh nih host. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih juga Zara. Terima kasih juga Kak Samira. Ya kan. Dan semoga filmnya sukses. Ya. Amin. Ogel akan kembali lagi dengan cerita-cerita. Kebanyakan hal-hal loh. Yang akan dibawa. Ogel akan kembali lagi tentunya di episode-episode berikutnya. Tepuk tangan. Thanks for watching. Jangan lupa ya subscribe sekarang juga. Dan kalian bisa nonton video aku yang lainnya. Diklik ya. Thank you.